Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat, salam jumpa dalam program Dewan PKLU GBIB. Saya bersama PKLU GBIB membaca Alkitab bersama. Saya perkenalkan, nama saya Emma Monja Tambuon Kapahang, Jemaat GBIB Damai Sejahtera Cilengsi. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita mendengar membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami patut mengucap syukur buat hari baru, berkat baru. Di hari pagi ini kami dipersatukan Tuhan dalam satu persekutuan anak-anak Tuhan, oma, opa yang sudah lanjut usia, datang bersekutu, belajar, membaca firman Tuhan, serta merenung. Yesus Kristus, anugerahkan kami Roh Kudus Penolong untuk kami mengerti firman yang kami baca, agar tidak lalu dengan sia-sia, tetapi menjadi rema di dalam seluruh perjalanan hidup yang Kau karuniakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin.
Tuhan pada hari ini terdapat dalam Roma 15 ayat 5. Yang bunyinya sebagai berikut. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan menganugerahkan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih, mari kita membaca renungan yang terdapat dalam SBU dengan judul Hadirkanlah Kerukunan. Kita semua pasti tahu bahwa semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Semboyan ini dipakai tentu dengan maksud agar bangsa kita tetap dapat membangun kerukunan di tengah berbagai perbedaan yang ada. Kerukunan yang tercipta akan mendorong hadirnya semangat kebersamaan demi membangun hidup bangsa ini semakin lebih baik ke depan. Pengalaman saudara-saudara kita di Irak dan Suriah adalah contoh bagaimana perbedaan dapat memicu hancurnya kerukunan dalam hidup sebuah bangsa. Kita tentu tidak ingin Indonesia mengalami kehancuran semacam itu. Karena itu, kita harus berusaha untuk mempertahankan hidup yang rukun di tengah bangsa ini. Rasul Paulus menasihatkan agar jemaat di Roma membangun semangat kerukunan baik di antara mereka sendiri maupun dengan sahabat dan tetangga mereka yang tidak seiman dengan mereka. Rasul Paulus tahu bahwa tidak mudah untuk membangun kerukunan, apalagi kalau menghadapi perbedaan latar belakang bangsa, budaya, kebiasaan, atau bahkan pendapat di tengah jemaat, termasuk menghadapi orang-orang yang tidak seiman, yang tidak menyukai. Apakah kerukunan masih diperlukan? Rasul Paulus mengatakan mereka harus tetap menjaga kerukunan sebagai bagian dan kesaksian sebagai umat Tuhan. Hidup yang rukun mencerminkan kehadiran kasih Kristus. Di sini Rasul Paulus berharap jemaat di Rasul di Roma dapat membangun kerukunan itu dengan di tengah kehidupan mereka. Harapan Rasul Paulus untuk membangun kerukunan ini juga disampaikan pada kita semua dalam persekutuan jemaat GPIB. Perbedaan pasti ada dan tidak bisa dihindarkan. Yang penting, jangan jadikan pertengkaran sebagai alasan dalam perpecahan sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kita memohon hikmatnya untuk memelihara hidup rukun sampai kapanpun. Demikian renungan kita.
syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, mampukan kami untuk menjaga kerukunan di dalam kehidupan bersama di jemaat kami, sehingga Yesus Kristus tercipta sukacita dan damai di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, agar Tuhan Yesus berikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan untuk memerintah bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia tetap rukun dan damai. Yesus Kristus kami datang dengan program Dewan PKLU, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan Yesus berkati sehingga boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh sehingga sakit. Ya Yesus yang kuasa, tangan yang berlubang paku menjaga sehingga sembuh, sehingga dapat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seru doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Shalom. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan memberkati.
to the right.